Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Jumpa lagi bersama saya Rizky Satrio untuk mereview produk-produk SPL Audio. Ya, kita kembali lagi untuk mereview produk SPL Audio, yaitu untuk di video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari CD70 ya, yaitu CD75 ini barangnya. Ya, lumayan berat, sama seperti yang CD70 ya, CD75. Oke, sama-sama 2 inch, nanti kita coba. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus di SPL Audio Channel. Oke, pertama-tama kita seperti biasa, jangan lupa membuka softwarenya. Oke, ini saya buka softwarenya Smart versi 7, kemudian kita nyalakan sinyal generatornya. Oke, kemudian saya kita jalan teman-teman, frekuensinya sudah tampak. Kemudian saya fine delay, oke. Kemudian saya akan capture. Oke, kita sudah mendapatkan frekuensi respon dari CD75 CLA. Oke, kita bisa lihat di sini, ini Twitter idaman para ini ya, pencinta sound ya. Ini dari frekuensi middle yang berapa nih? 800 sampai di sini, ini semua ada ya frekuensinya. Sampai 14 kHz ada ya. Jadi Twitter ini sangat bagus menurut saya. Karena di semua frekuensi rata juga ada. Kemudian di bagian ini tinggal kita cross point aja nih. Yang apa ini, yang 2,51 ini ya. Kita cross point di sound management, tambah guys. Ini apa? Tambah mulus ini nanti apa suaranya. Nah, oke, untuk ini, untuk fasenya nanti beda lagi kalau dimasukkan di horn atau di boxnya teman-teman. Oke, kita hanya mengukur frekuensi respon aja di CD75. Oke, kita akan melihat spesifikasi detail dari CD75. Ya, kita sudah mengetahui respon dari CLA CD75 ya. Sangat ini ya, sangat untuk dicoba ya. Jadi semua frekuensi dia ada dibandingkan di CD70 ya. Rekomendasi saya ini untuk ya sama seperti untuk yang suka balap. Untuk sound balap ini juga kuat ya, Twitter ini ya. Untuk harganya bisa menanyakan ke Mas Indra supaya dapat dealer resmi CLA atau SPL Audio di tempat teman-teman. Oke, sekian dulu review Twitter CLA CD75 kali ini. Di video selanjutnya saya akan review CD100 kalau nggak salah. Ini agak besar lagi nih, malah berat ini nanti. Ya, saya pamit undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan. Kemudian jangan lupa untuk subscribe di SPL channel ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
SPL Audio Indonesia.